What's up basketball fans, sebagai bareng gue Ruki Padilla. Dan seperti kalian bisa lihat, gue masih ada di airport. Sekarang gue ada di Singapura, transit jam setengah 2 pagi. Sekitar 5 jam lah, nanti setengah 7 pagi gue langsung terbang ke Jakarta. Dan sekarang gue ada game highlights dari FIBA Asia Champions Cup SEABA Qualifier lagi. Yang lain Pelita Jaya yang berisikan pemain tim nasional Indonesia mengalahkan tim dari Singapura, Xin Hua Sports Club, dengan skor 96-70. Dan sebelum kita ngomongin yang lain, gue mau kasih tahu dulu kenapa Adrian Forbes gak main. Gampang aja sih sebenarnya alasannya. Jadi Adrian Forbes kan cedera ankle seperti yang kalian tahu. Sebenarnya bengkaknya gak gede, bisa jalan. Kalau ini emang game kelima IBL, IBL sampai game ketiga. Kalau ini game ketiga IBL Finals, dia pasti akan main, gak mungkin gak. Tapi karena ini kemarin gamenya udah hampir pasti menang untuk Indonesia, jadi Coach Victoring decide untuk mengistirahatkan Adrian Forbes untuk menyiapkan dia agar lebih fresh nanti untuk melawan Monova Empire ya. Karena kalau untuk juara di FIBA Asia Champions Cup ini, mereka harus mengalahkan Monova Empire yang berisikan Jason Brickman dan juga Michael Singletary. Dan itu gamenya hari ini jam 6 sore nanti, bisa nonton di FIBA channel, di channelnya FIBA di YouTube. Dan kalau gitu ngomongin game yang kemarin, Coach Victoring banyak memainkan pemain mudanya seperti yang gue expect. Dan Valentino Wuwungan keluar sebagai top scorer kemarin dengan 17 poin dan juga 10 rebound. Jadi double-double untuk Valentino Wuwungan. Plus kemarin Zafiris Prawiro juga on fire banget dengan 16 poin. Lalu disusul dengan Jaleel Roberts dengan 13 poin dan juga 12 rebound. Dan masih ada 4 pemain lainnya juga yang double digit scoring, yaitu 10 poin masing-masing. Ada Avan Seputra, Kevin Yonasitorus, ada Arki Wisnu, dan ada satu lagi gue nyontek dulu bentar. Abraham Damar Grahita. Pak, gue tadi udah ngafalin, ternyata lupa juga. Kemarin gamenya seperti kita expect, Indonesia akan menang. Tapi kemarin sedikit terbawa dikit ya, kayak di quarter ketiga itu pemain Indonesia kebawa permainannya Singapura, sehingga sempat terkejar kalau salah beda 5 poin. Akhirnya Coach Ito kayak marah-marah di time out, habis itu baru mainnya bener lagi. Dan quarter 4 udah menjauh kemarin di untuk tim Indonesia. But untuk menang melawan Monova Empire hari ini, mereka jelas mainnya harus lebih bagus daripada tadi. Nggak bisa kayak kemarin, nggak bisa kayak kemarin lawan Singapura lagi. Jadi, karena timnya Monova Empire cukup kuat, ada Cicayananti, ada Tirawat, Catacon, ada juga Darong Pan Apiron Vilachai, namanya susah-susah juga nih sama pemain Thailand. Jadi plus 2 import mereka itu Jason Brickman dan juga Michael Singletary. Jadi besok real testnya, besok kita lihat aja. Semoga tim nasional Indonesia bisa bermain lebih bagus lagi dan bisa menang dan menjadi juara di FIBA Asia Champions Cup SEABA Qualifier. Tapi menang gak menang, mereka pasti udah lolos deh, setahu gue, ke Road to Final 8 ya, kalau gak salah namanya. Ntar itu kayak kejuaraan klub antar se-Asia yang bisa lolos dari regional masing-masing. Dan untuk highlight kali ini, maafkan mikrofon gue. Nanti suaranya akan mati nyala sepertinya, karena mikrofon gue kayak sudah sekarat. Rencananya besok atau hari Jumat gue akan beli mikrofon baru. Jadi untuk kali ini maafkan saja. Kalau gitu guys, langsung kita ke highlights game Singapura Sports, namanya susah juga nih, Xin Hua Sports Club melawan Pelita Jaya. Go, go, go! Hey! 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 Hey
Guys, jadi itu aja game halesnya dari pertandingan kemarin. Dan gue tadi gak sempet interview siapa-siapa karena gue juga ngejar pesawat gue langsung ke airport tadi setelah pertandingan. Dan besok gue nonton di, hari ini, ntar malam gue nontonnya dari rumah juga seperti kalian, live streaming. Jadi gak ada game hales untuk besok. Dan video berikutnya mungkin adalah 3 point contest bersama Marcio Lassiter dari San Miguel Beerman. Jadi tunggu aja itu nanti. And thank you guys for watching. Jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk komen juga apapun yang kalian mau. Dan bagi yang belum subscribe, please subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.